Dio kehilangan nyawanya karena kesalahannya sendiri. Jadi kalau kamu bisa kerja dengan benar dan ikutin semua perintah saya, kamu gak akan bernasib sia-sia kayak Rio. Kamu tenang aja. Saya akan kasih bayaran besar untuk kamu. Tugas pertama kamu, awasi Renata. Karena Renata penting untuk rencana besar saya. Soalnya lagi telepon siapa? Sepertinya serius sekali. Renata dulu sudah sempat kecelakaan. Tapi dia berhasil selamat dari kecelakaan itu. Apa benar? Sonya yang melenyapkan Renata? Ingat ya. Kerjakan tugas kamu seperti yang saya perintahkan. Dan jangan sampai kamu mengulangi kesalahan. Ngerti kamu? Kamu bicara sama siapa? Dari kapan Pak Ronald ada di sini? Aduh, kenapa aku bisa ceroboh? Jangan-jangan Pak Ronald dengar semua apa yang aku omongin di telepon tadi. Kenapa kamu tidak jawab? Pak Ronald, saya kaget Bapak tiba-tiba ada di sini. Ini barusan saya habis teleponan sama kepala manajer yang baru. Kebetulan dia baru masuk, jadi saya mau pastiin kalau misalkan dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti kepala manajernya sebelumnya, Pak. Tadi kamu sebut-sebut nama Renata. Ada apa itu? Itu karena Renata kerja di sini juga kan, Pak? Ada yang kamu tidak suka dari cucu saya.